Dikatakan Imam Zamakhsyari ditanya oleh sebagian orang tentang sebab terputusnya kakinya. Ya, dia punya kaki satu, satunya terpotong. Ditanya sama orang-orang, kenapa? Maka ia menceritakan pengalamannya ketika ia kecil dahulu, bahwasanya ia punya seekor ayam, seekor burung. Ketika ia kecil dahulu, ia ikat kaki burungnya, kemudian ia tarik kakinya. Sampai apa? Sampai patah. Ibunya melihat kenakalan anaknya, ibunya marah. Kemudian ibunya mengatakan, "Qata'akallahu rijlak kama qata'ta rijlah." Semoga Allah putuskan kakimu sebagaimana engkau putuskan kaki ayam tersebut. Ini doa seorang ibu ya, hati-hati ya. Maka subhanallah, ketika Zamakhsyari beranjak dewasa, kemudian ia menuntut ilmu di sebuah kota bernama Bukhara, jatuh dia dari dabahnya, dari kendaraannya. Nah, jatuhnya pelan. Cuman apa? Subhanallah, kakinya sakit kemudian harus diamputasi. Ia teringat dengan doa dari ibunya. Walaupun doa buruk. Jadi doa ibu hati-hati. Mau baik, mau buruk. Itu bakaran terjadi.